Setelah proses download selesai, kita install. Proses penginstalan, tapi aplikasi tidak terinstall. Assalamualaikum, Sampurasun. Jumpa lagi di Brightness Channel. Di video kali ini saya mau sharing tentang aplikasi Sinyal Fire 2. Ada yang komen di video sebelumnya menanyakan, meminta aplikasi mentahannya. Katanya di Google Play Store sudah tidak ada. Penasaran, lalu saya coba cek di Google Play Store, dan ternyata memang sudah tidak ada aplikasi Sinyal Fire 2 di situ. Sebelumnya saya sudah install aplikasi tersebut, dan saya coba buka aplikasi itu. Saya coba cek versinya, itu versi 1.7.71 Sinyal Fire, yang aplikasi yang terinstall di Android saya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau memang kita tidak memiliki aplikasi tersebut? Kita buka browser apa saja yang ada di Android, rekan-rekan. Lalu ketikkan sinyal fire splasher, dan akan muncul yang alamatnya sinyalfiresplasher.com. Nah, di situ akan kebuka tentang deskripsi tentang Sinyal Fire. Di situ ada apa aja? Kita cari yang software download. Kita klik di software download yang terbuka, aplikasi yang bisa kita download di situ. Ada beberapa macam di situ, ada Sinyal Fire 2 Fiber Fusion Splasher Mobile Phone App Download Mode buat i7, i8, i9. Terus ada lagi Splasher Mobile Phone App untuk i6. Ada Fiber Cleaver mobile app download untuk Cleaver mungkin ya. Terus i6 software for PC. Ada Android, ada iOS. Saya pilih yang Android. Setelah langsung diklik dan proses download mulai. Tunggu sampai download selesai. Setelah proses download selesai, kita install. Proses penginstalan, tapi aplikasi tidak terinstall. Kenapa? Karena di Android saya masih ada Sinyal Fire yang lama. Harus di uninstall dulu. Kita uninstall yang lama, hapus instalan. Tapi kalau belum ada mah bisa langsung install. Kita coba install lagi aplikasinya. Proses penginstalan, tunggu sampai selesai. Setelah
proses instalasi selesai, lalu kita buka. Seperti biasa, prosesnya izinkan saja. Nah, ini yang aplikasi yang kita download tadi dari website. Ini terlihat versinya versi 1.75, berarti ini yang lebih update. Kalau sebelumnya kan versi 1.71. Ya, proses instalasi selesai. Selanjutnya bisa kita gunakan. Untuk linknya nanti saya simpan di deskripsi ya, untuk websitenya. Sama kalau untuk download file downloadnya nanti saya juga sediakan linknya. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampurasun.